Oke guys, kembali lagi di sini bersama gua di channel Riang 42. Di video kali ini gua nggak ngevlog di jalan, melainkan gua mau bersih-bersih aquascape gua, guys. Ini aquascape yang udah 1 tahunan, ini udah berlumut, guys. Waktunya dibersihin. Ini gua pakai anunya piring, ini gua pakai untuk membersihkan lumut yang nempel di kaca aquascape. Ya ini aquascape-nya gua rombak, guys. Ini waktunya dibersihin. Ya ini adalah proses pembersihan aquascape gua, nanti bakalan gua tata ulang. Ini adalah pasir Malang, guys. Ini pasir Malang yang udah ada pupuknya. Ini gua langsung masukin aja, nggak usah pakai pupuk lagi, soalnya kemarin waktu pertama buat itu udah banyak pupuknya, guys. Ini cuma tadi ditiris aja, udah dibersihin. Ini sesuai selera kita, kita masukin seberapa tinggi. Adalah proses dasaran, yaitu gua pakai pasir Malang. Ya ini adalah batu ya, sebagai hiasan aja nanti di dalam aquascape-nya. Dan ini adalah akar pohon, guys, yang mana nantinya di dalam aquascape ini seperti pohon-pohonan, nantinya seperti itu. Ya ini adalah bekas aquascape yang barusan gua rombak. Kita kalau masang air di aquascape itu kita harus pakai plastik, guys. Soalnya kenapa? Kalau kita nggak pakai plastik, itu airnya, tetesan airnya itu akan merusaki ya ini pohon-pohonan yang kita taruh barusan itu. Ya kita pelan-pelan masukin dikit demi sedikit airnya. Adalah penampakan, tapi masih belum terlalu jernih sih. Ini baru setengah jaman, airnya udah mulai jernih. Ya penampakannya seperti ini, guys. Ya lumayan lah, sudah cukup bersih daripada yang sebelumnya, yang tadi banyak lumutnya hijau. Pinggir-pinggirnya ini malah nggak kelihatan sama sekali. Ya ini udah mulai lumayan lah, bisa kelihatan. Ini masih belum jernih, mungkin 1 jam 2 jam ini sudah jernih, guys.
Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja di share, di like, di komen. Dan apabila kalian yang masih belum subscribe channel gua, langsung aja di subscribe guys. Tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, sekian.